Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat malam semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Kabar Artis TV, kabar-kabar seputar artis Indonesia terutama dari Leslar. Bagi kalian semua yang urusan bergabung serta menonton channel ini, seperti biasa juga berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notisnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate, teraktual, terhangat, teranyar, terbaru dan terdepan seputar Les dan Lar. Dan baik para sahabat Les Lar Lovers, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, coba kita otw dulu ini bukan yang pertama. Yang mana di sini kita lihatnya ada unggahan dari lt.id nih. Ya. Jangan lupa tuh ya cara SMS guys, jangan sampai salah SMS guys. SMS dengan kode Lesti IA spasi D3 Bilar IA spasi E4 Abang L ya, IA spasi E4 kirim ke 978288 ya. Rod Mort. Unggahan ini berlangsung baju komentar nih, gaspol terus pokoknya. Alhamdulillah semangat SMS votingnya mantap ya. Mudah-mudahan di tahun ini rezekinya Leslar ya para sahabat ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat ini unggahan, masya Allah banget tuh, grup The Cute Mom ya, hadir di kediaman almarhum Official Adi Collection atau yang lebih kita kenal dengan Adi ya para sahabat ya. Masya Allah tuh perwakilan ya dari Leslar Lovers. Dan kita lihat di sini, alhamdulillah perwakilan grup The Cute Mom sore ini bisa bertakjiah ya, rumah almarhum sahabat kita sekaligus keluarga kita Adi, Official Adi Collection di Cianjur. Semoga kedatangan kami bisa meringankan kesedihan keluarga yang tinggalkan. Kami sama-sama berdoa semoga Adi dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Om Dian nih berkomentar, masya Allah tabarakallah, berkah buat keluarga yang ditinggalkan ya. Amin. Ada Suryanti, masya Allah tabarakallah, amin Allahumma amin. Ada Kurbani Krik ya, saya sebagai fans Leslar banget lihat kekompakan Lesti Lovers dan Lesti Lovers saling bantu, masya Allah luar biasa ya. Ada Neng Lebay Neng, buat fansnya semua dari Leslar Lovers, Lesti Lovers, kalian sungguh orang-orang baik. Allah, semoga Allah balas kebaikan dan rezeki yang lebih ya, amin. Amin tuh, dan aku belajar dari kebaikan mereka. Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas kebaikan kepada kalian semua. Amin. Ada juga dari Mina Kusminar nih, masya Allah tabarakallah, terima kasih orang baik Adi, hari ini hari ketujuhnya Al-Fatihah katanya tuh ya. Ini dua hari yang lalu di hari ketujuhnya ya, masya Allah. Dan Aura kembali juga, masya Allah terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua. Saya atas nama wakil dari grup Official Adi Collection mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah balas ketulusan dan keikhlasan kalian dengan pahala dan keberkahan di dalam hidup kalian. Duh, pokoknya masya Allah banget para sahabat ya. Itulah tadi, kalau orangnya baik, orangnya ramah, orangnya santun, kemudian juga bikin senang atau buat senang ya, kita juga pasti selalu rindu ya terhadap dirinya ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang indah ya, di tempat yang muhasabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita otw di akun Instagram Penbes yang lainnya para sahabat ya. Ini masya Allah banget nih Abang L ya, mirip banget gayanya dengan Papa B tuh. Tahu kan kenapa senyum Abang Fatih manis? Ada M Sri berkomentar, masya Allah Abang Papa banget nak, sehat-sehat ya kalian bersama Bunda dan Teteh Utun, amin.
Ada M. Prianti, Masya Allah, Patih with Papa B. Kalian sehat-sehat ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga kita lihat tuh, gemes banget ya. BA-nya Moel nih, memang Masya Allah banget, cute. Dan ini juga kita lihat tuh, woi, laki banget ya. Si paling aktif anaknya. Ah, gemes banget para sahabatnya, kita lihat di kamera aja gemesnya kayak apa, apalagi kalau udah lihat langsung pasti pengen nyubit pipinya, pengen nguwel-nguwel para sahabat ya. Dan ini juga kita lihat tuh ekspresinya tuh, hey anak lucu, kamu pakai kostum apa ini, Masya Allah gemes. Ada Nuralipa, Masya Allah tabarakallah, nak cu amat, hayo abang pakai kostum apa. Nanti kita tebak-tebakan apa kostum kon es krim atau apa. Yang penting abang ganteng kemesi dan lucu banget pokoknya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nih OOTD-nya Abang L. Kita lihat di situ ya para sahabat ya. Nah ini adalah OOTD-nya Abang L. Kita cek nanti cek dari sepatu dari Adidas para sahabatnya dengan kisaran harga 700.000, kos kaki 299.900 atau 300.000 lah ya. Untuk baju dari brand Kenzo 906.291, kemudian untuk celananya dari brand Zara ya 226.405 ya. Dan seketika unggahan ini pula sebagai komentar dan langsung heboh ya. Kaos kaki abang bisa beli beras 20 kilo katanya tuh ya. Ada Mia Rusti, kenapa ya abang tuh kalau pakai kaos kaki motifnya nabrak sama sepatu, tapi kelihatan selalu matching aja, Masya Allah. Ada Santi juga nih, Masya Allah, sepi banget ya, tapi gak apa-apa, mereka mungkin masih sibuk, apalagi bunda pasti persiapan nanti konser. Terbangat para sahabat ya, vitamin pokoknya mas sepi banget ya. Mau cari cidukan tapi belum muncul juga cidukannya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan sukses, berkah, barokah untuk keluarga Leslar. Amin ya Robbal Alamin. Dan ini dari Kak Tian ya, tuh si Abang L. Wah ini 8 jam yang lalu ya. Pokoknya Masya Allah, kita doakan terus mudah-mudahan berkah barokah bahagia untuk keluarga Leslar. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga kita lihat nih, Masya Allah banget, mudah-mudahan ya konsernya Bunda Lesti Kejora akan berjalan dengan lancar ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tuh sampai wah meneteskan air mata pokoknya ya, terharu ya. Masya Allah tabarakallah, semoga acaranya berjalan dengan lancar, sehat semuanya keluarga Leslar beserta tim, semoga diberi kesehatan yang prima. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.